Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Nimen hao. Bagi masyarakat Cina, perayaan tahun baru Cina merupakan salah satu perayaan utama di Malaysia. Dan untuk tahun ini akan disambut pada hari besok, Jumaat, 12 Februari 2021. Kebiasaannya tahun baru Cina ini akan disambut dengan meriah, seperti makan besar, tarian singa, pertunjukan bunga api dan ziarah menziarahi di antara satu sama lain. Namun pada tahun ini sambutannya agak berbeza disebabkan pandemik COVID-19 yang masih belum mereda dan penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP yang telah menghadkan pergerakan kita semua. Namun saya percaya kemeriahan Tahun Baru Cina tetap dirasai walaupun dalam suasana yang berbeza. Jika selama ini tiada had dikenakan untuk berkumpul, namun pada tahun ini ingat kita hanya boleh berkumpul tidak lebih daripada 15 ahli keluarga. Dan saya harap pastikan supaya kita semua tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan ini. Dengan kemudahan teknologi yang ada pada hari ini, kalau anda merantau jauh, anda masih lagi boleh menghubungi keluarga di antara satu sama lain melalui panggilan video dan sebagainya untuk mengumbat kerinduan yang dirasakan sama keluarga. Saya berharap sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini akan tetap meriah dan dapat mengeratkan hubungan di antara satu sama lain dan membawa kesihatan dan kesejahteraan yang baik, dimurahkan rezeki dan kesejahteraan hidup kepada semua yang menyambut perayaan pada tahun ini. Akhir kata, jaga diri, amalkan penjarakan fizikal yang selamat di antara satu sama lain, dan jangan lupa sentiasa pakai mask dan sentiasa praktikan tahap kebersihan yang tinggi supaya kita tidak mudah dijangkiti oleh virus ini. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua masyarakat Cina di negara kita. Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Chai, Xie Xie.